juga sih, kenal-kenalan aja. Baik, sering komunikasi, sering sharing bareng apapun urusan berkesenian. Nah, jadi tahu dia punya hobi mungkin sosok Iba sendiri di mata Kak Cici gimana? Baik, perhatian, ceria. Mungkin kan ini ada gap usia gitu, mungkin ada apa itu keraguan yang mungkin yang melangkah ke jenjang yang serius itu? Enggak sih, sebenarnya enggak permasalahkan untuk masalah usia. Kita nanti pas rekan lagi semua. Tapi udah ada pembicaraan mungkin nggak sih? Nggak ada, belum ada pembicaraan apa-apa ya. Nanti kalau ada pembicaraan apa-apa yang pasti dan yang memang benar sudah diyakini, pasti ada. Tapi emang cari yang lebih muda atau gimana nih Kak Cici? Nggak ada cari-cari yang lebih muda, nggak ada cari yang lebih di atas Cici ya. Pokoknya sekarang ini jalan-jalannya apa yang ada? Kehidupan kita. Kalau misal ini jadi menikah gitu mungkin akan ikut ke Turki apa gimana? Enggak lah, masih berpikir panjang. Kan sini sudah saya kan tinggal sama orang tua. Apa jadi ya, paling enggak saya pengen ya selalu dekat sama orang tua. Apa takut mungkin itu karena beda negara, beda budaya gitu? Ya, kalau saya dikait-kaitkan ke sana, ya cukup lah adik saya kan sudah di Turki gitu kan. Gak mungkin kalau saya harus tinggal di Turki lagi. Saya percaya loh, sama-sama dengan Tuhan. Berarti pengennya tetap orang Indonesia. Insya Allah, kita gak tahu kan jodoh ya. Tolong menentukan siapa yang benar-benar menjadi Tuhan di hati saya, dan saya juga merasa nyaman. Nah ya sudah, itulah yang namanya takdir. Cici, tipenya seperti apa sih? Kalau buat pasangan? Tipenya ya sama lah mungkin ya, setiap wanita pasti tipenya sama, ingin yang menjadi imam ya, tanggung jawab, sayang, perhatian ya, pokoknya itulah garis besar. Tapi sejauh ini sudah ada dong? Insya Allah. Menanggapinya gimana nih, banyak yang sedang mendekat ke mendekat saya? Banyak sih yang dekat. Dan kalau dekat untuk kita sama-sama menjalin silaturahmi. Berubah. Ada target mungkin? Itu tadi saya nggak berani menentukan kapan dan siapa. Itu saya pasrahkan aja semua. Saya berdoa semoga Allah memberikan saya itu pilihan saya ya, kita jalan. Buat ada konsultasi nggak sih ke teman-teman misalnya nih cari jodohnya? Ya kalau teman-teman sih banyak ya yang pada mau cariin jodoh. Tapi kalau misalnya hati kita belum terbuka dengan masih penuh hati, kan? Ya, mungkin masih ada yang harus dipikirkan di dalam diri, kan? Ya, belum. Bicara soal jodoh, apalagi jodoh seperti apa sih melihat jodoh? Bicara soal jodoh, mungkin banyak teman-teman sekitar pun ya banyak yang mau jodoh-jodoh. Kembali lagi ke hati kita. Kita ingin membuka hati dan meyakini bisa menjadi pendamping hidup kita ke depan sama-sama akhir hayat. Kan kita harapkan kita. Kayaknya udah lama ya. Jadi kayaknya buat selama tuh Punten Kak Cici, sebelumnya Punten Pak Perkan dulu dengan Pak Haji. Gimana? Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Saya memang sering kita mengalami perbedaan. Apa karena sedang ada proyek itu akhirnya berhembus berita itu? Sekarang pun saya menjadi ketua panitia untuk lomba cerdas berikut yang diadakan oleh Iya, itu ibu yang kita ya, kita mau harus juga berkontribusi dalam organisasi. Biasanya apa sih untuk menepis berita-berita seperti itu? Ya, biarkan saja berlalu, nanti akan hilang sendirinya. Dan pasti akan ada bukti kalau memang ada, kalau tidak ada ya cuekin aja. Saya gak masalah, makanya saya aman sekali, apa aja.
Lebih santai jadi ya? Lebih santai saja. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.